Setelah mendapat kabar Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo meninggal di kediamannya di Galunggung, Kota Ambon, kemarin seluruh pejabat daerah langsung bertolak dari Kabupaten Seram Bagian Barat ke rumah duka. Turut hadir dalam acara pelepasan kedinasan yang dilakukan di Ambon, Wakil Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina, Sekda Seram Bagian Barat Mansur Tuharea, dan semua pejabat tinggi di lingkup Pemkab Kabupaten Seram Bagian Barat. Bersamaan dengan acara pelepasan di Ambon, ratusan ASN di Seram Bagian Barat melakukan pelepasan, meskipun secara simbolis dengan mengheningkan cita yang dipimpin Kepala Bapeda James Kapuate. Kepala Bapeda Seram Bagian Barat Kapuate mengatakan seluruh ASN bahkan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat merasa kehilangan sosok bupati yang bersahaja. Mereka hanya bisa berdoa agar almarhum dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan.